lebat yang mengguyur wilayah Raja Galuh membuat senderan penahan tanah yang baru dibangun satu minggu sebelumnya tidak kuat menahan beban tanah tersebut akibat hujan deras yang mengakibatkan ambruk. Akibatnya kerikil-kerikil senderan tanah yang ambruk tepat ke pinggir jalan raya mengganggu aktivitas arus lalu lintas. Senderan penahan tanah lapangan sepak bola Desa Kumbung sepanjang 9 meter tersebut ambruk karena diguyur hujan yang lebat. Dugaan sementara, bangunan tersebut dibangun secara asal-asalan yang dikerjakan oleh pemerintah desa setempat. Masyarakat setempat yang dibantu dari TNI Polri bergotong royong untuk membangun kembali senderan yang ambruk. Kini warga sekitar berharap agar pembangunan senderan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Hujan deras, terus banjir jadi nggak tahan, langsung ambruk. Itu kepanjangan senderan sendiri berapa meter? Ini sekitar 9 meter. 9 meter. Dan ketinggian berapa meter, Pak? 2,5. 2,5 meter? Iya. Itu disebabkan karena faktor cuaca ekstrim atau gimana, Pak? Ya, karena belum di aru bisa belakangnya. Air nonton besar, jadi nggak tahan. Artinya bangunan ini bangunan baru apa gimana, Pak? Iya. Baru dibangun? Baru dibangun. Itu berapa hari, Pak? Baru satu minggu. Baru satu minggu? Iya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.